Oke, teman-teman, kembali lagi di channel Life Art Project. Kita bakal ngelanjut pembahasan tentang yang viral. Gila, kali ini banyak banget ya yang viral ya. Gue harus bikin 4 video sekaligus, teman-teman. Tapi buat kalian gak apa-apa. Kalian kalau sudah subscribe, tenang aja. Di sini bakal memanjakan kalian. Bahasanya keren banget. Iya. Gue bakal ngebantuin kalian ya. Pokoknya yang masalah-masalah viral, kalian kalau bisa tag gue aja. Namanya apa? FKR Project. FKR Project. Iya, foto gue lagi gini. Gila, model banget gue. Nah, intinya gitu lah ya. Jadi kalian tag gue aja, gue bakal coba cari ya. Berusaha gitu. Kalau nggak temu, ya maaf. Manusia, nggak semuanya tahu. Oh, merendah. Biasanya merendah untuk meninggi. Oke, balik lagi kita kembali bahasan. Tentang ikan pari. Jangan bahas yang lain. Oke, guys. Nah, jadi ikan pari kalian tahu kan yang biasa di laut buat nelayan. Nah, kita bakal ungkap sekarang ada apa dengan ikan pari-pari dan nelayan di sini, teman-teman. Let's go. Hehehe, cuma di channel ini ya. Kembali lagi di laptop si Unyil. Laptopnya si FKR Project. Kita mulai aja, 1, 2, 3, record. Jadi, teman-teman, nah ini dia ada dari Diki. Nggak boleh insecure katanya. Tuh, betul. Akun random just content, oke. Hanya sebuah konten. Nah, di sini kita ngelihat di sini, teman-teman. Di sini ada ikan pari-pari lagi terbang. Ikan pari-pari dengan 400 view. Oke, guys. Kita nonton lah ya. Kita dengerin ikan pari-pari. Ya, kenapa lah dengan ikan pari-pari ya? Kita bakal ungkap di sini. Cuma... pop ikan pari, kenapa nasib gue jadi begini? Ada apa ya dengan ikan pari? Oke. Nah, di sini ada dari Acoy. Jangan spam like ya. Dikasih like. Malah minta jangan. Gila, ini hampir 1 juta view dong. Oke, mantap nggak tuh? Kita mari dengerin ocehan dia. Hal-hal yang akan gue blacklist sementara gara-gara Twitter. Yang pertama cumi, ini mah udah, aduh nggak selera gue makan cumi, apalagi yang palanya udah hilang, lo beli palanya udah hilang, bismillah tuh, suciin dulu tuh cumi, bercanda cumi. Yang kedua ada kangkung, jadi tanya, gue ngebayang gitu tweetnya, mohon maaf. Yang ketiga pare, aduh nggak dulu deh pare, nggak nafsu gue makan. Yang keempat ikan pari nih. Ini emang agak membingungkan, tapi saya tidak bisa berkata-kata. Bayangin pagi mak lo. Nah, ini ikan pari kan? Wow, kita bakal ngebahas dia ikan pari-pari. Terus kita dengerin apa kata mak-maknya nih. Oh, suruh makan, di meja makan udah ada tumis cumi, dicampur pare, lengkap dengan cah kangkung. Terus makannya sambil ngeliat akuarium isinya ikan pari. Wah, pas banget gak tuh? Makan. Pas banget, gue pengen lari dari rumah. Gue bawa tas, terus gue kabur gara-gara ngeliat itu masakan. Gue bilang aja pergi ke sekolah. Ya, oke. Kalau ada emak gue nyiapin hal-hal semua itu, ya gue langsung aja nyiapin tas, isi baju, koper, 7 hari nggak balik. Gara-gara Twitter yang kayak gini. Ngebahas 4 itu, disiapin 4 itu. Dengan di akuarium ikan pari-pari, ya udah gue auto bawa tas kabur. Kemana? Pergi main, mah bentar doang. 7 hari nggak balik-balik biar itu habis. Ya, seenggaknya kalau nggak habis kan pasti basi kan ya. Oke, teman-teman. Ajan jadi di-pause dulu ya. 2000 years later. Oke, teman-teman. Nah, jadi sudah ajannya sudah selesai, maafin namanya ya rumah gitu kan, dan ini nggak kedap suara jadi ada azan jadi harus di pause. Kita kembali lagi ke channel ini ya. Nah, jadi di sini kan kita udah ngebahas dia ya, dia ya nggak salah sih dia, oke. Dan gue coba nyari lagi ikan pari, teman-teman, ikan pari di berita yang muncul kok kayak begini, ikan pari bahagia. Ya nggak salah sih ya, ikan pari viral ya. Viral sih ya, dan di berita ternyata gue nggak dapet, dan kita langsung ke Twitter, teman-teman. Ini hal yang paling tunggu-tunggu dong pasti.
Nah, ini dia dari Twitternya Aditya. Jadi gini, gue bacain ya. Jadi, kata nelayan kan kalau berlayar gitu bisa berhari-hari. Oke, iya sih, benar, berhari-hari ya. Selama berhari-hari di laut gitu, mereka nggak bisa lampiasin nafsu biarin dong. Iya, benar sekali. Iya, ya berhari masa nelayan sambil bawa istri kan ya kagak mungkin lah ya. Ya, lucu aja gitu. Nah, jadi mereka itu lampiasin nafsunya dengan bersetubuh sama ikan pari. Cepet banget sih. Karena katanya mulut ikan pari mirip sama maaf. Ya, maafin. Alat vital perempuan. Ada. Jadi, sebelum dilelang ke pasar ikan itu, sebagian ikan parinya udah dipakai dulu. Dahlah, jijik banget gua. Ya, itu juga jijik. Ya ampun. Ya, nggak gitu juga sih. Berhari-hari kan cuma. Ya, kenapa harus ikan pari gitu ya, nelayan kau. Ya, otak-otak. Mode nih nggak di... Aduh kan. Jangan ditiru, teman-teman. Ya, guys. Aduh, aduh. Ya gitulah ya guys. Ada-ada aja kelakuannya ya. Jadi kalian udah paham kan kenapa ikan pari viral ya. Karena dari nelayan hubungannya seperti itu. Udah gitu aja sih. Ya nelayan kau. Ya udah lah ya. Ikan pari. Ya jadi jangan makan ikan pari. Gue belum pernah kayaknya deh. Gitu guys, ikan parinya kayak udah sih udah ketemu semua jalannya ceritanya kalian juga pasti udah paham. Jika ada yang hal yang nggak mengerti silahkan komen aja teman-teman. Siapa tahu kan. Tapi pasti udah ngerti lah ya. Channel ini selalu paham lah ya cerita-cerita kalian. Oke, teman-teman, videonya cukup sekian dan terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini dan pembahasan ikan pari sampai sini aja. And thank you buat kalian yang udah mampir and see you again sampai ketemu di video next selanjutnya. And see you again. Sampai ketemu. Bye-bye. Oh iya. Makasih. Yaudahlah. Intinya, thank you guys. Dadah.